rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah. Wa man yudlil falantajidalahu waliya murshida. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya sebagaimana biasa kita dapat meneruskan majlis tazkirah dan juga kuliah duha. Sebelum kita masuk kepada pengajian kitab kita, di sini ada beberapa soalan yang dikemukakan supaya saya menjawabnya. Yang pertama, kenapa banyak ustaz banyak membincangkan tentang masalah-masalah furu'? Soalannya, mengapa ustaz selalu banyak membincangkan masalah-masalah furu'? Benda ini dah selesai dah begitu lama, tak perlu dibangkitkan semula. Jadi kenapa kita bincangkan masalah furu'? Masalah furu' lah perlu kita bincangkan kerana masalah furu' ini tidak berlaku kesepakatan para ulama. Jadi bila tak sepakat itu, kalau didiamkan, tidak dibincangkan, akan berlakulah perbalahan daripada kalangan masyarakat. Contohnya kita kata di dalam kita menunaikan sembahyang, ada pendapat ulama kata Fatihah itu sebahagian daripada rukun, sebahagiannya kata tidak. Dan bismillah itu ada pendapat kata sunat dijaharkan, ada pendapat ulama kata disirkan. Dan cara meletakkan tangan di dada ketika sembahyang, ada yang letak di atas dada, bawah daripada pusat. Jadi ini semua masalah-masalah furu' yang perlu kita dedahkan, bincangkan untuk pengetahuan kepada masyarakat. Kalau kita tak bentangkan, orang akan nampak bila dia belajar sesuatu aliran, suatu pegangan dan juga pendapat, bila dia tengok orang buat lain, pelik daripada dia, berbeza daripada dia, kita bimbang dia menyalahkan pihak lain. Sedangkan amalan yang dilakukan oleh pihak lain pun ada hujah dan dalil dan pegangan mereka. Jadi kalau masalah dalam masalah usul sepakat, contohnya tentang kewajipan sembahyang lima waktu, wajib menunaikan zakat, wajib menunaikan haji, yang tu sepakat. Yang tu tak perlu kita banyak kita bincangkan. Kerana semua mazhab bersetuju dengan satu pendapat. Dan di dalam masalah usul ini tidak banyak berlaku perkelahian, pertelingkahan daripada kalangan orang Islam. Orang kata benda ni dah selesai. Sebenarnya tak selesai. Apa yang berlaku daripada kalangan masyarakat ini berbalah berkelahi kerana tak selesai. Jadi tujuan kita untuk menyatukan. Cara kita nak menyatukan, kita akan membongkarkan, mendedahkan, mengemukakan pendapat dalam semua aliran mazhab supaya kita ini dapat saling merangkul antara pandangan-pandangan yang berbeza. Soalan yang kedua, orang awam pening. Sebenarnya tak perlu pening. Bila kita mengemukakan pendapat yang kita boleh pilih mana-mana satu pendapat yang dikemukakan, yang disandarkan, yang berlandaskan kepada dalil dan hujah, sama ada nak pegang mazhab Syafi'i ke Hambali, Maliki dan sebagainya. Saya telah sebut di dalam perbahasan-perbahasan yang lepas bahawa orang awam ni dia boleh pegang mana-mana mazhab. Dia sebab dia, kita ni bukan mufti, kita ni bukan mujtahid. Jadi mufti dan mujtahid ini dia nak pegang itu mesti mempunyai alasan yang kukuh. Nak mengetahui alasan yang kukuh mesti dia kena ada dalil Quran, hadis, baru dia pegang hak rajih dalam kajian dia, mana satu pendapat yang tepat, yang kuat di sisi dia berdasarkan kepada dalil. Adapun orang awam ni bukan mana-mana pandangan, mereka boleh beraman. Tak perlu pening. Contohnya, kita sebenarnya telah melakukan, melaksanakan dan mengamalkan
perbezaan pandangan-pandangan ini walaupun terkeluar daripada mazhab Syafi'i dah begitu lama. Contohnya, kita malam pertama kita diajar oleh orang tua-tua kita dulu, ustaz-ustaz kita, berpuasa sebulan Ramadan. Nawaitu sawma syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa sebulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah. Itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kena niat tiap-tiap malam. Nawaitu sawma ghadin. Saja aku berpuasa esok hari. Kenapakah ulama dalam mazhab Syafi'i mencadangkan supaya malam pertama diniatkan puasa sebulan? Kerana dikhawatiri, dibimbangi ataupun ditakuti malam-malam yang berikutnya kita terlupa niat. Bila kita sah, sebab apa dah kita pasang sebulan niat? Ha, tengok, itu dalam mazhab Maliki, tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Kita dah malam pertama dah kita mengikut mazhab Maliki. Maknanya dah berubah, dah terkeluar daripada mazhab Syafi'i. Sampai time kita nak bayar zakat fitrah, tuan-tuan, puan-puan hadirin yang berada di rumah pada ketika ini, ketika kita nak bayar zakat fitrah, tuan-tuan bayar dengan apa? Dengan beras. Ha, dengan beras pun boleh. Dengan beras dalam mazhab Syafi'i. Tetapi majoriti daripada kalangan rakyat Malaysia bayar dengan nilai makanan asasi. Ha, sebab tu ada negeri-negeri yang meletakkan RM7 ke RM8 ke RM9 ke berdasarkan kualiti beras yang dia makan. Maknanya ditukar dengan nilai ataupun harga beras itu mengikut mazhab Hanafi. Ha, tengok. Tuan-tuan tengok. Dalam mazhab, dalam satu bulan kita telah mengikuti 3 mazhab. Malam pertama kita berpuasa ikut mazhab Maliki. Berpuasa pula kita ikut mazhab Syafi'i. Masa time kita nak bayar zakat fitrah, kita ikut mazhab Hanafi pula. Ha, tengok. 3 mazhab kita buat, kita ikut di dalam masa satu bulan. Jadi itu dah lama kita buat. Rakyat Malaysia dah mengikut keadaan dan juga hukum ini dah begitu lama. Sebab tu saya kata sebenarnya tak pening. Mungkin ada segelintir yang pening bila kita mendedahkan isu-isu forum ini. Dan yang ketiga, dia kata banyak lagi yang tak sembahyang, tak menutup aurat, murtad. Kalau dibincangkan usul-usul forok ni, lagilah orang teruk. Orang murtad macam mana? Lagilah pening. Orang tak menutup aurat, tak sembahyang, lebih ramai lagi di luar sana. Kenapa ustaz membincangkan isu-isu khilafiah, isu-isu forok? Kita kena faham. Di dalam masalah dakwah ini, dia ada pembahagian, dia ada pembahagian kerja. Macam orang yang tak sembahyang, ada tugas orang lain pula bagi tahu. Seperti sahabat-sahabat kita daripada jemaah tabligh umpamanya, pendakwah-pendakwah, ajak orang sembahyang, itu tugas mereka. Orang yang tak menutup aurat, ada tugas, ada sebahagian pendakwah, itu kerja mereka ajak orang menutup aurat. Ada orang yang murtad, maka ada satu kelompok daripada pendakwah ini kena ada kerja ajak orang balik, tarik orang balik masuk dalam agama Islam. Maknanya kerja dakwah ni dia banyak dan terlalu luas. Jadi saya membahaskan isu yang orang lain tak apa nak buat. Bila berlaku perbalahan antara dua kumpulan, sekurang-kurangnya dua kumpulan, antara kalangan golongan Salafi yang dituduh, golongan Salafi ataupun Ittiba' Sunnah yang dituduh sebagai Wahabi, dan golongan pondok Asy'ariyah ini. Jadi bila berlaku perbalahan, banyaknya berlaku ini isu forok. Contohnya masalah Allah Ta'ala di atas Arasy, boleh tak kata ada Allah Ta'ala ada tangan tapi tak serupa. Jadi berbalah ini, hadirin sekalian, dalam isu forok kepada akidah, bukan usul kepada akidah. Jadi kalau kita kata benda ini dah selesai, tak akan jadi perbalahan, pertelingkahan, pertembungan di antara dua aliran ini. Jadi hakikat dan realitinya memang suasana yang kita lahir, yang kita berada sekarang ini, berlaku perbalahan yang begitu ketara. Jadi saya punya pendekatan, saya nak bagi walaupun berbeza, kita meraihkan perbezaan. Yang tu tak boleh lari dah. Di Malaysia ni ada pemikiran pondok, ada pemikiran Salafi. Jadi cuma kita nak dekatkan supaya jangan jadi berbeza, memang kan berbeza. Kita nak bagi jadi supaya tidak berlaku pertumbungan ya begitu berat. Masalahnya apabila usaha-usaha dan tindakan
Itu yang saya lakukan untuk mendamaikan orang. Cok pula saya ni Wahabi, cok pula saya ni sesat, cok pula saya ni terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya salah tu. Dan insyaAllah bila saya mula melangkah, saya tidak akan mengundur. Maksudnya bila saya mendedahkan kekeliruan ini dan cuba mempertahankan golongan yang dituduh sebagai Wahabi, dan saya cuba nak memperbaiki pemikiran sebahagian daripada pemimpin Asyairah, Aswaja, tok-tok guru pondok, yang bukan semua, sebahagian mereka terlalu cepat mengeluarkan orang daripada ahli sunnah wal jamaah, terlalu cepat menghukumkan orang sesat kerana tidak sealiran dengan mereka. Sebab sistem pendidikan di dalam negara kita ini terlalu lemah. Kalau kita kata mengaji fiqahnya, satu mazhab, satu aliran sahaja, mazhab Syafi'i. Menyebabkan kadang-kadang kalau orang berbeza dengan mereka, mereka kata salah. Kalau mengaji bab akidah pula, mereka hanya belajar khalaf ataupun Asy'ariyah. Mereka tak belajar akidah salaf. Cuma mereka memahami salaf sebagaimana yang saya pernah sebut, mereka memahami salaf di dalam kitab-kitab yang ditulis ulama Asy'ariyah. Tak betul lah. Salah lah. Nak memahami salaf, mesti kita baca kitab salaf. Saya, kenapa saya tak jadi syadid? Walaupun saya berbelajar berbagai-bagai aliran, Asy'ariyah saya belajar, Maturidi saya belajar, akidah salaf saya belajar. Di pondok lagi, saya diajar kitab ini, Syarah Akidah Tahawiyah di dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi. Tok guru saya ajar. Sebab tu kami tidak syadid, walaupun saya belajar di pondok. Akidah wasatiyah, akidah pertengahan, yang diterjemahkan. Saya tak jadi syadid sebab saya belajar tiga aliran, Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga salaf. Jadi saya nak ulangi, perkelahian yang begitu ketara di dalam negara kita ini kerana gagal membezakan antara yang mana satu usul kepada akidah dan yang mana satu furu' kepada akidah. Sebab sebahagian daripada kalangan ustaz, Asy'ariyah, tok-tok guru, mereka menganggap dalam masalah akidah ni semua usul. Dalam masalah akidah ini semua usul. Maknanya semua dasar, semua prinsip, semua asas. Tidak boleh berlaku perbezaan. Kalau tidak boleh berlaku perbezaan, macam mana Asy'ariyah sendiri berbeza dengan Maturidi, dengan Maturidiyah? Abu Hasan Asy'ari berbeza dengan Abu Mansur Al-Maturidi? Kalau kita kata semua di dalam masalah akidah ini dia usul, ya, dia tidak usul. Dia ada usul, dia ada furu'. Jadi dalam masalah furu' ini, tidak layak, sekali-kali tidak bolehlah kita menghukum orang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, terkeluar daripada Islam, sesat dan sebagainya. Selagi mana ada pemikiran-pemikiran yang macam ini, saya merasakan ini suatu kewajipan, suatu tanggungjawab untuk memberi penjelasan, kefahaman dan juga pendedahan supaya tidak berlaku perbalahan yang begitu ketara. Jadi mungkin juga ada orang yang duk mengikuti kuliah saya ni duk merasakan benda yang sama yang saya cakap. Kalau kita perhatikan hadirin sekalian, ulama-ulama dulu pun, saya ni bukan ulama lah, saya ni orang awam. Ulama-ulama dulu pun bila sesuatu perkara itu banyak berlaku di dalam kalangan masyarakat yang mereka berada di dalamnya, masalah bid'ahnya, syiriknya, mereka akan ulang beberapa kali untuk memberi kesedaran, kefahaman, keinsafan kepada masyarakat mereka. Dan kalau kita baca Quran pun, Allah Ta'ala ulang ayat-ayat syirik. Ayat syirik ini terlalu banyak. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kafir, syirik ini terlalu banyak. Kerana itulah perbuatan yang sentiasa diulang-ulang yang dilakukan oleh manusia. Jadi, sebagai menjawab soalan yang dikemukakan ini, saya akan terus memberi penjelasan walaupun di sana ada orang yang jemu dengar. Dan ada yang tak nak dengar. Yang tak nak dengar tu tak apalah. Apa yang saya bentangkan ini untuk orang yang belajar, orang yang berilmu, yang nak cari dalil, yang nak cari yang mana betul, yang mana salah. Cuma saya nak sebut tadi, perselisihan ini bukan betul salah. Perselisihan yang melibatkan perbezaan pandangan, yakni pandangan di sudut furu' kepada akidah. Okey, hadirin hadirat, bila ada sesuatu kemusykilan lagi ataupun tak faham, boleh kebukakan lagi soalan. Saya akan, insya-Allah, saya akan cuba jawab. Okey, kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya. Faslun.
arkanul khutbataini khamsatun. Rukun-rukun dua khutbah itu ada lima. Sebagaimana yang kita sebut pada pengajian kita semalam, khutbah ini dia ada dua khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kita dah sebut dah khutbah yang pertama dan kedua, tiga perkara kena ada. Seperti apa dia? Alhamdulillah, ittaqullah, selawat kepada Nabi, itu kena ada dua-dua khutbah. Ada pembaca ayat Quran, salah satu daripada dua khutbah. Satu ayat Quran cukup. Di dalam mazhab Syafi'i, ayat Quran itu bukan semua ayat, tetapi ayat yang dapat memberi tazkirah. Bukan ayat yang menceritakan tentang sejarah, yang itu tak termasuk dalam rukun khutbah. Ayat yang memberi peringatan. Maka ayat Quran ini diletakkan salah satu daripada khutbah, sama ada khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Ada pun doa kepada orang yang beriman dibaca pada khutbah yang kedua. Di sini dia kata rukun-rukun khutbah ada, kita ulang sikit yang semalam kita sebut ada lima. Alhamdulillah fihima, wassalah ala nabi fihima, pada keduanya. Mengucap apa dia tadi, memuji Allah, selawat kepada Nabi, wasiat takut kepada Allah, ittaqullah, kedua-dua khutbah. Wa qira'atu ayati minal Quran fi ihdahuma, baca ayat salah satu daripada ayat Quran, salah satu daripada dua khutbah. Nak baca khutbah pertama boleh, khutbah kedua boleh. Wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minat fil akhirah, doa untuk orang beriman lelaki perempuan pada khutbah yang kedua. Yang keseterusnya, faslun syurutul khutbataini, syarat dua khutbah. Bila baca khutbah, khutbah ini sebahagian daripada apa dia kewajipan yang mesti dia lakukan. Maka di dalam mazhab Syafi'i, maka dalam khutbah itu dia ada 10 syarat. Semalam kita dah sebut, maka mazhab Syafi'i khutbah itu wajib. Sebahagian daripada pendapat ulama, ni pun kita nak cerita benda khilaf lagi ni, kata khutbah tu tak wajib, semayang je, subuh tu sunat. Bagi pendapat ulama yang kata wajib pula, adakah mesti kena baca lima rukun? Tak juga, khilaf juga daripada kalangan ulama. Sebagian ulama kata naik-naik khutbah tu ceramah je, walaupun tak baca lima rukun, sah juga. Kerana roh ataupun intipati di dalam khutbah itu adalah ceramah, memberi tazkirah kepada orang, walaupun tak baca lima perkara tadi. Tetapi yang paling baik, khutbah kena ada khutbah dan dibaca lima rukun ini. Sebab itu ialah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Bila Nabi berceramah, berkhutbah, sama ada dia khutbah ataupun dia ceramah biasa, Nabi baca lima perkara tadi. Okey, dia kata di sini, syarat khutbah ada 10 perkara. Yang pertama, at-taharatu 'anil hadatsainil aswari wal akbari. Iaitu suci daripada dua hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Sebagaimana yang kita telah pelajari, hadas kecil mewajibkan wuduk. Hadas besar dia mewajibkan mandi hadas. Yang keseluruhnya, at-taharatu 'anil najasah, suci daripada najis. Suci daripada najis fil saubi, maknanya pada pakaian kita jangan kena najis. Kalau orang yang baca khutbah pakaian dia ada najis, maka tak sah khutbah dia. Tak sah khutbah, tak sah lah Jumaat. Dan juga bersih daripada badan. Badan jangan terkena najis. Dan juga makan. Makan ni maknanya tempat. Tempat yang dijijak, dia duduk tu, maka kena bersih daripada najis. Sebab itu sekitar tahun 80-an, Tok Guru ada bincang tentang masalah orang sedang membaca khutbah, wayar mikrofon dia terkena cicak. Kena tek cicak. Bukan kena cicak, kena tek cicak. Cicak berak sini. Nampak? Berak. Maka dia telah berhubung dengan sesuatu yang berhubung dengan najis. Bukan najis langsung kena badan dia. Maknanya kena kepada wayar mikrofon ini. Jadi pendapat yang rajihnya khutbah tak batal sebab tak direct, tak secara langsung kena kepada badan dia. Ini jelas. Biar banyaklah berlaku, kadang wayar ni merata-rata pergi kan.
kena tak cicak, najis dan sebagainya. Maka pendapat yang rajih, yang kuat, maka sah kutubah dia. Wasiturul aurati. Syarat yang keseterusnya adalah menutup aurat. Kalau semayang pun wajib menutup aurat, begitu juga khutbah. Seseorang khatib yang nak menyampaikan khutbah mesti di dalam keadaan dia menutup aurat. Wal qiyamu alal qadir. Maknanya syaratnya mesti kena berdiri. Bukan sunat. Majoriti ulama termasuk mazhab kita Syafi'i, majoriti ulama kata nak khutbah mesti syaratnya berdiri. Sebab Rasulullah tak pernah duduk. Rasulullah khutbah ni dalam keadaan sentiasa berdiri. Dia kata lil qadir, alal qadir atas orang yang mampu. Mafhum mukhalafahnya, kalau orang tak mampu bolehlah dia duduk. Tetapi kalau dia mampu dia tak boleh duduk. Kalau dia duduk, berkhutbah di dalam keadaan duduk dia tidak sah. Sebab syarat dia mesti berdiri. Bila syarat dia tak boleh berubah. Syarat ni wajib. Bila syarat dia mesti. Dan juga wajulusu bainahuma. Duduk juga, duduk di antara dua khutbah itu adalah merupakan sebahagian daripada syarat. Untuk membezakan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, kena duduk dulu. Tak boleh mana-mana imam, mana-mana khatib dia menyampaikan khutbah, habis khutbah yang pertama, dia diam. Dia tak duduk, tapi dia diam sahaja. Lalu dia sambung khutbah yang kedua. Tak boleh. Sebab dia syarat. Dia mesti kena duduk dulu. Kerana Nabi SAW, ketika menyampaikan khutbah, bila selesai ataupun habis khutbah yang pertama, Nabi SAW dia duduk dulu. Cuma di dalam mazhab Asy-Syafi'i, dia kata duduk di situ fauqa tamanninati salati, duduk lebih lama daripada tamanninah sembahyang. Dalam sembahyang dia ada tamanninah sebagaimana hadis yang kita baca, hadis musiu salah kan, hadis rosaknya sembahyang. Ada sahabat sembahyang tidak ada tamanninah, Nabi kata qum fasalli fa innaka lam tusalli, tiga kali qum salli fa innaka lam tusalli. Sampai tiga kali Nabi tegur dia. Bangun semayang, kamu tak semayang lagi. Jadi ulama-ulama fiqh, khususnya ulama di dalam mazhab Syafi'i, membuat suatu garis panduan ataupun menentukan masa. Masa tumakninah dalam semayang macam mana? Masa tumakninah dalam semayang iaitu apabila perubahan satu rukun kepada rukun yang lain. Contohnya kita rokok Allahu Akbar, kena ada tumakninah. Kita iktidal sami Allahu liman hamidah, kena ada tumakninah. Tumakninah itu kadarnya, kadar masanya sekadar subhanallah. Ha, boleh rakaatlah. Bila daripada sami Allahu liman hamidah, kita berdiri kadar itu boleh dah, bolehlah sujud. Bukan bacaan subhanallah. Kadar masa. Ha. Adapun duduk di antara dua khutbah ini, masa tu panjang sikit. Maka selepas khutbah, maka duduk sebentar. Ah, bangun. Boleh bangun. Sebab lebih daripada kadar subhanallah. Duduk sebentar, lepas tu bangun. Apa yang diajar oleh Nabi SAW, Nabi tak baca apa-apa. Ketika duduk antara dua khutbah. Begitu juga makmum. Tapi sekarang ni dia lebih, dia tambah macam-macam bacaan. Tuan-tuan tengok lepas PKP ni, tuan-tuan pergi sembahyang mana-mana masjid, masa duduk antara dua khutbah tu macam-macam doa, macam-macam selawat orang baca. Sedangkan berdasarkan kepada sunnah, Nabi tak baca apa-apa. Duduk je sebentar, lepas tu Nabi bangun. Sekarang ni kalau selawat tu macam-macam, setengah masjid tu macam berjela-jela dia selawat di situ. Sebenarnya itu bukan tempatnya. Itu bukan tempat kerana Nabi tak buat. Kalau sembahyang, semua jenis semayang lah. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang sebagaimana kamu lihat aku semayang. Nabi semayang tarawih macam mana, lima waktu semayang macam mana, Nabi semayang raya macam mana, Nabi semayang Jumaat macam mana, Nabi khutbah macam mana. Kena ikut Nabi ya. Cuma ada orang buat loya buruk. Apa salahnya kalau kita berselawat? Bukan tempat itu. Kita nak pasang selawat ke apa-apa doa, bukan tempat itu. Nabi duduk, Nabi terus bangun. Okey. Dia kata duduk antara dua khutbah itu lebih panjang sedikit
daripada duduk tuma'ninah di dalam sembahyang. Wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah, dan berturut-turut di antara khutbah dan di antara sembahyang. Maknanya selepas tu khutbah, khatib tadi, imam tadi, selepas khutbah, maknanya turun daripada mimbar terus sembahyang. Jangan pergi minum dulu, makan dulu. Dalam mazhab Syafi'i mesti muwalat. Maknanya berturut-turut. Jangan diselangi oleh perbuatan-perbuatan yang tak ada kaitan dengan khutbah. Maka dia kata kena muwalat. Tak boleh tunggu lama kalau tidak ada alasan. Kalau tidak ada sebarang keuzuran, maka tak boleh diselangi dengan perbuatan yang lain daripada khutbah dan juga sembahyang. Wa an takuna bil arabiyyati, kenalah khutbah, kedua-dua khutbah itu di dalam bahasa Arab. Jadi ulama bahas dalam bahasa Arab. Ini kalau bagi orang Arab. Cuma bagi orang ajam, rukun khutbah itu kena baca bahasa Arab. Rukun khutbah yang lima yang kita sebutkan tadi kan, ittaqullah, selawat, alhamdulillah, itu kena bahasa Arab, tak boleh terjemah. Ayat Quran pun tak boleh terjemah. Doa pun kita baca bahasa Arab. Adapun di sudut syarahan, penyampaian khutbah itu bahasa apa pun tak apa, mengikut kefahaman bahasa masing-masing lah. Kalau dalam negara kita cakap Melayu lah khutbahnya. Dia kata bahasa Arab di sini, maknanya lima rukun itu jangan diterjemahkan. Jangan diterjemahkan. Wa ayusmi'ahuma arba'ina, dan syarat yang berikutnya, hendaklah memperdengarkan. Bukan dia kata dengar sama'a sami'a yasma'u, bukan asma'a yusmi'u. Khatib kena memperdengarkan 40 orang. 40 orang tu daripada awal khutbah sehingga habis. Dalam masa kita Syafi'i, 40 orang tu daripada awal khutbah sampai habis khutbah dia kena dengar. Sebab itu hak duduk depan jangan tidur. Yang duduk di dekat-dekat apa dia dengan khatib tu jangan tidur. Sebenarnya 40 orang ni bukan mesti hak duduk dekat tu, termasuk semua yang ada dalam masjid. Tapi kalau hak depan pun tidur, hak belakang tu lagi tidur. Biasanya orang tidur ketika khutbah disampaikan. Ketika khutbah disampaikan ini, masa bila orang tidur? Orang tuan-tuan perasan tak? Bagi orang perempuan yang duduk di rumah mungkin dia tak perasan. Bagi orang lelaki dia perasan. Ketika bila orang tidur? Ketika sampainya tone derma. Sampai tu dia terus buat tidur. Kadang-kadang Tok Siak tu jenuh gerak supaya dia bagi duit. Sepatutnya bila datang peluang untuk kita menyumbang, memberi sumbangan sedekah ni, kena segarlah. Ini Allah Ta'ala takdirkan bagi peluang untuk kita dapat pahala. Jangan buat-buat tidur ketika orang sedang bawa tong. Sebenarnya bawa tong, kadang-kadang bawa apa dia tapawe, dia orang edarkan ketika khutbah tu tidak baik. Para ulama melarangnya kerana apa? Boleh mengganggu tumpuan ketika khutbah sedang disampaikan. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengah khutbah ni orang duk main batu pasir. Kerana mereka sembahyang berlantai kan, pasir dan juga batu bata duduk di bawah pasir tanah. Jadi adalah batu-batu kecil-kecil tu duk main. Nabi tegur. Kerana apa? Menghilangkan fokus tumpuan tawajuh terhadap khutbah yang disampaikan. Maka nak bagi duit ni selepas sembahyang. Nak bawa tong tu selepas sembahyang. Dia kata 40 orang. Semalam dah kita bincang tentang bilangan. Mazhab Syafi'i 40 orang. Hadis ni tak ada. Hadis yang sahih tak ada menceritakan tentang berapa bilangan. Dalam hadis sahih tidak ada. Cuma saya baca beberapa buah kitab tafsir, ulama-ulama Syafi'i ihtimal buat satu andaian tentang bila Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, tengah-tengah khutbah itu ada pedagang-pedagang yang datang daripada Syam. Bila orang luar datang daripada Syam keluar ke Madinah ini, bawa barang-barangan, pakaian, makanan dan sebagainya. Jadi orang sahabat-sahabat ni bila tengok orang bawa barang-barang jualan, mereka pun keluar. Sebahagian mereka keluar. Sebab tu mari dalam ayat Al-Quran, wa idza ra'ai tijaratan allahwan wallahwani faddu ilaiha wa taraku qa'ima. Apabila melihat mereka melihat orang berniaga dan juga bermain kompang. Biasanya orang Madinah ini
Bila orang sambut tetamu dia datang daripada luar, dia orang main kompang. Jadi mereka tinggal khutbah yang sedang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tinggal itu berapa orang? Jadi andaian yang dikemukakan oleh ulama Syafi'i 40 orang yang tinggal ketika Rasulullah sedang menyampaikan khutbah. Jadi lalu diletakkan syarat di dalam mazhab Syafi'i, syarat solat sembahyang 40 orang. Hadis memang tak ada lah, perkataan sahabat pun tak ada. Ulama lain pula ada kata 12 orang, ada yang kata 36 orang, 32 orang. Ini semua andaian. Dan semalam kita sebut, semalam ke bila ke? Bahkan 2 orang pun boleh. Al-jama'at al-isnani fama fauqahuma jama'atun. 2 orang ataupun lebih daripada 2 orang adalah terangkat jemaah. Itu kaedah di dalam mazhab lain. Bila terangkatnya semayang jemaah sekurang-kurangnya 2 orang, begitu juga dengan Jumaat juga terangkat dengan 2 orang. Ini disokong oleh Ibnu Hazm, oleh Alama Syaukani dan beberapa Imam Tabari dan beberapa ulama yang lain kata 2 orang pun sah. Ha, dalam mazhab kita tak sah. Kalau kurang daripada 40 kena buat zuhur. Ha, kurang daripada 40 kena buat semayang zuhur. Tapi musim-musim Covid ini kan dibenarkan pergi 3 orang dalam masjid. Imam bila siap. Tapi kalau nak pegang pada mazhab lain, bolehlah sembahyang. Tapi kalau ada negeri-negeri yang kata mesti kena 40, kita kena patuhilah. Arahan kata mesti kena 40. Wa an takuna kulluha fi waqti az-zuhri. Syarat yang berikutnya, sembahyang Jumaat itu dilakukan di dalam waktu zuhur. Maknanya, sebelum masuk waktu zuhur, tak sah buat sembahyang Jumaat. Mesti dalam waktu zuhur. Adapun di dalam mazhab Hambali, boleh buat dalam masa waktu raya. Waktu semayang raya. Semayang raya masuk pukul apa? Waktu duha kan? Pukul 8 ataupun 8.30 waktu duha dah masuk. Bagi mazhab Hambali, boleh semayang Jumaat pada waktu semayang raya. Sebab apa? Mereka faham Rasulullah SAW memerintahkan supaya pergi awal, di awal pagi. Pergi semayang Jumaat ini di awal pagi. Kan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Abu Daud. Siapa-siapa yang pergi awal pagi, pahala yang akan dia perolehi seolah-olah dia mensedekahkan seekor unta. Ha, yang pertama ni dia dapat unta. Lepas tu apa dia? Baqarah, lembu ataupun sapi. Selepas tu kambing, selepas tu ayam. Dia pergi lambat lagi, dia sedekah pahala yang diperolehi itu seolah-olah macam sedekah seekor ayam je. Last sekali telur. Sebiji telur je dia sedekah. Pahala yang dia akan dapat, sedekah sebiji telur sebab pergi lambat. Jadi dalam hadis itu menceritakan siapa yang pergi awal pagi. Jadi dalam mazhab Hambali kata, semayang awal pagi dah maksudnya semayang Jumaat. Sebelum masuk waktu zuhur, di awal pagi iaitu pada waktu orang menunaikan semayang raya. Sama ada raya haji ataupun raya puasa. Waktu tu dah masuk semayang Jumaat. Sebenarnya bagi jumhur ulama', bagi pendapat jumhur ulama', bukan masuk lagi waktu Jumaat. Waktu Jumaat masuk waktu zuhur. Begitu juga dikemukakan oleh ulama-ulama Syafi'i. Cuma Rasulullah suruh pergi awal. Suruh pergi awal ni sebab apa? Sebab nak memperolehi pahala seekor unta, pahala yang besar. Lepas tu dia akan dapat sikit-sikit-sikit dan seterusnya. Okey, maknanya di dalam waktu zuhur. Kalau tak masuk waktu zuhur lagi, tak sah lah menunaikan sembahyang Jumaat. Okey, kita masuk kepada perbincangan tentang masalah puasa. Soalan yang berikutnya yang dikemukakan kepada Dr. Yusuf Qadawi, bilakah kanak-kanak boleh berpuasa? Bilakah kanak-kanak lelaki dan perempuan boleh berpuasa? Adakah had umur tertentu yang digariskan oleh syarak? Yang wajib mereka berpuasa, adakah ada panduan daripada syarak menentukan berapa umur mereka wajib berpuasa? Jawapannya, sabda sebuah hadis Nabi SAW yang bermaksud diangkat pena itu kerana tiga perkara. Seorang kanak-kanak yang kecil, dia angkat pena, pen daripada ditulis kesalahan. Diangkat pena ataupun pen daripada menulis kesalahan. Yang ada tiga perkara Nabi kata. Rufi'al qalamu an thalathin anis sawi hatta yahtalim. Daripada kanak-kanak sehingga dia dewasa, sehingga cukup umur. Orang yang tidur, ani naimi hatta yastaiqiz. Dalam sebuah hadis menyebut bahawa orang yang tidur sehingga dia jaga. Kanak-kanak ni kalau dia minum arak tak berdosa. Dia mencuri tak berdosa.
Sebab apa? Pen tak ditulis. Malaikat tak tulis kesalahan dia. Begitu juga orang tidur. Orang tidur, dia mengigau, dia ambil pisau tertikam orang sebelah dia, mati. Maka tak berdosa sebab dia tak sedar. Yang ketiga, orang gila. Anil majnun hatta yafiq. Daripada orang gila sehingga dia sembuh daripada gila dia. Tiga golongan ini tidak akan dicatat segala kesalahan mereka. Maka makna diangkat pena itu ialah mereka tidak ditaklifkan, tidak dimasukkan golongan yang ditaklifkan, diberatkan oleh Allah untuk melaksanakan hukum ataupun dipertanggungjawabkan untuk menunaikan sebarang ibadat. Tiga golongan tadi tidak diwajibkan melaksanakan sebarang ibadat. Agama Islam menjaga sifat semula jadi manusia. Kanak-kanak harus dilatih sejak kecil lagi supaya mahir melakukan ibadat dan taat kepada Allah. Walaupun tidak ada panduan berapa had umur, tetapi agama memerintahkan kanak-kanak yang kecil ini dilatih di dalam melakukan ibadah. Bukan sahaja puasa, termasuklah ibadah-ibadah yang lain seperti sembahyang umpamanya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, suruhlah anak kamu mengerjakan sembahyang ketika umur mereka 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka enggan melakukan ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud. Dia kata, Rasulullah kata, muru auladakum hum ibnu sab'in sinin wadribuhum 'alayha hum ibnu 'ashara sinin. Ajarkanlah anak-anak kamu menunaikan sembahyang ketika berumur 7 tahun. Rotanlah, pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. 10 tahun pun tak cukup umur, 13 tahun baru cukup umur. Nampak? Maknanya, ulama kata supaya sebagai suatu didikan. Rotan itu sebagai suatu didikan. Tetapi bukanlah pukul ataupun rotan itu yang dapat memberi kecederaan kepada anak-anak yang dipukul. Maka sekadar suatu peringatan sahaja. Ulama-ulama bahas di dalam kitab-kitab fiqh pula, pukul yang macam mana yang tidak melukakan, yang tidak menyakitkan, sekadar untuk menakutkan sahaja. Sebagaimana yang di dalam Al-Quran menyebutkan isteri-isteri yang dibimbangi berlaku nusyuz, berlaku derhaka ni, mula-mula dia kata apa dia? Mula-mula dia kata wa'izuhun, faizu, berilah peringatan. Lepas tu fariquhunna fil madajiq, maknanya asingkan tempat tidur. Yang ketiga wadribuhun, maka pukullah. Pukul di sini maknanya pukul yang tidak memberi kesan luka kepada isteri yang dipukul. Maknanya ulama kata ambil kain, kita ikat untuk dia berat, lalu dipukul. Begitu juga kanak-kanak ketika mendidik ini, bukan untuk mencederakan dan menyakitkan. Okey. Puasa juga, jika dikira ibadat dan kewajipan seperti sembahyang, kita wajib melatih anak-anak menunaikan ibadat itu. Maka 7 tahun boleh dilatih. Tahap umur berapa kalau latihan itu mesti dilakukan, tidak semestinya berumur kanak-kanak itu 7 tahun. Tak semestinya 7 tahun kita kena latih. Kerana puasa lebih susah daripada sembahyang, terpulanglah kepada kemampuan kanak-kanak tersebut. Ini 7 tahun terpulang. Kalau dia mampu 6 tahun, 6 tahun kita bagi dah dia puasa. Kalau dia 7 tahun dia tak mampu, 8 tahun kita latih dia berpuasa. 8 tahun dia tak mampu, 9 tahun kita latih dia berpuasa. Bukan semestinya 7 tahun. Orang Melayu kita dia terbalik. Kalau sembahyang, tak sembahyang pun tak apa. Tetapi kalau puasa, mesti kena dia paksa puasa. Aku tidak tak dapat baju raya, tak dapat duit raya. Bahkan kadang-kadang dipukul. Maka Dr. Yusuf Qarawi kata, puasa dengan sembahyang ini, puasa lebih berat. Kalau sembahyang dilatih umur 7 tahun, mungkin puasa ini kalau dia tak mampu. Kalau dia mampu tak apalah, 6 tahun pun boleh. Kalau dia tak mampu, 7 tahun tak perlu lagi. 8 tahun tak perlu kalau tak mampu. Jadi kita test dulu. Kadang-kadang mungkin tak mampu menghabiskan puasa selama satu hari penuh, tapi latih dulu sampai pukul 10 ke, pukul 11 ke, 12 ke. Maknanya kita ikut latihan berdasarkan kepada tahap kemampuan. Tahap umur berapakah latihan itu mesti dilakukan, tidak semestinya semasa umur kanak-kanak itu 7 tahun kerana puasa lebih susah daripada sembahyang. Terpulanglah kepada kemampuan kanak-kanak tersebut. Jika bapa ataupun jaganya mendapati kanak-kanak itu sudah mampu berpuasa,
bolehlah dia melatih anaknya berpuasa beberapa hari pada setiap bulan. Kalau tak dapat penuh pun, beberapa hari mengikut kemampuan. Soalan yang keseterusnya, apakah zakat fitrah berbeza daripada setahun ke setahun? Yang ni pun perlu kita tahu, tuan-tuan. Kita nak bayar zakat fitrah. Kadang-kadang memang kita bayar zakat fitrah ni memang berbeza pun daripada tahun-tahun yang lepas. Kenapa boleh berbeza? Adakah zakat fitrah itu berubah daripada tahun ke tahun? Daripada setahun ke setahun? Jawapannya, zakat fitrah itu tetap kerana telah ditentukan oleh syarak, iaitu segantang Baghdad. Sebab apa disebut Baghdad? Baghdad ini adalah sebuah negeri, ibu kota kepada Iraq, yang mana Iraq ini pernah dilaksanakan hukum syarak. Maka berlaku hukum-hukum fiqh kenegaraan. Hukum-hukum fiqh kenegaraan ini berlaku di Baghdad, dilaksanakan, ditatbikkan di Baghdad. Sebab itu para ulama mengambil ukuran penilaian Baghdad, cupak-cupak Baghdad, gantang-gantang Baghdad, kolah-kolah Baghdad. Itu biasa terdedah di dalam perbincangan fiqh. Zakat fitrah itu dikata tetap kerana dia telah ditentukan oleh syarak, iaitu segantang Baghdad. Nabi SAW telah menghadkan kadar sebanyak ini. Hikmahnya kerana ada dua perkara. Sebab yang pertama, di sisi orang Arab, khususnya orang Arab Badui, mata wang sangat jarang ditemui. Kenapa dikatakan segantang ataupun cupok? Duit susah nak dapat. Jika kita katakan kepada mereka, berilah satu dirham ataupun satu dinar, nescaya mereka tidak dapat memberinya. Mereka hanya ada makanan asasi seperti buah kurma, anggur, gandum dan sebagainya yang ada di negeri itu. Sebab itulah Nabi SAW menentukan kadarnya segantang. Sebab yang kedua, nilai mata wang sentiasa berubah. Nilai mata wang sentiasa berubah. Tahun ni kita tak tahu berapa, maka ikutlah maknanya fatwa keputusan Jabatan Agama Negeri masing-masing. Sebab apa? Gantang tidak berubah di sudut sukatan, tetapi di sudut mata wang dia berubah di sudut nilainya. Maka hadirin boleh tengoklah maknanya keputusan fatwa negeri masing-masing dan panduan yang dikemukakan oleh Jabatan Agama negeri masing-masing. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah alazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.